Halo Serari, it's me Jian, Jian. Di video kali ini aku tuh mau nge-review sebuah produk, produk persampoan dan conditioneran yang the best banget buat aku sendiri ya. Karena aku itu sudah memakainya hampir 1 bulan lebih. Kita kenalkan produknya Media Love Beauty and Plant. Yang ini sampo. Kelihatan gak? Yang ini sampo dan yang ini conditioner. Kita bahas dari packagingnya. Kalian juga pasti tahu ya, karena sudah lihat packagingnya ini tuh ada coconut ya atau kelapa, sama ini tuh bunga mimosa guys. Packagingnya ini terbuat dari plastik dan kemasan ini bisa didaur ulang kembali. Jadi kalian itu bisa menghemat dan ramah lingkungan seperti namanya Love Beauty and Plant. Kalau kalian mau pakai sampo ini, kalian cukup tekan bagian ini, tutupnya ada press, lalu tekan dan kebuka. Kalian bisa tuangkan. Aku beli yang 200 ml, ada juga yang 400 ml yang gede. Ini contohnya. Kalau sudah packagingnya, aku mau bahas aromanya. Aromanya itu manis banget, seperti namanya, itu coconut water dan mimosa flower. Wah, enak banget. Jadi perpaduan kelapa dan bunga mimosa, sedikit ada vanilla. Ya menurut aku sedikit ada rasa vanilla. Tetapi ini manisnya tuh gak enak, gak bikin enak sama sekali. Sampo ini diformulasikan untuk menebalkan rambut, membuat rambutmu agar tidak lepek, rambutmu itu menjadi lebih berpeluh. Tentunya aromanya itu yang bikin senang seharian. Wah, siapa sih yang gak tahu Love Beauty and Plant? Aku beli di Lazada dengan harga untuk sampo itu Rp24.500 dan conditionernya itu dengan harga Rp28.500 dengan ukuran 200 ml. Ini tuh teksturnya, kalian bisa lihat gak? Nah, teksturnya itu agak gel ke air-airan. Dan untuk conditionernya, teksturnya itu seperti sampo, clear dan lain-lain. Seperti conditioner biasanya. Teksturnya itu begitu guys. Aku mau ceritain pertama kali aku pakai sampo dan conditioner Love Beauty and Planet ini. Pas waktu aku keramas ya, aku kan tuangin sedikit demi sedikit. Nah itu tuh agak berbusa gitu si samponya. Terus pas dibilas yang ke satu kalinya, tekstur rambut aku itu kayak apa ya, kayak pakai sabun dikerambutin, jadi keset gitu guys. Ngerti gak sih? Jadi seperti sampoan tapi pakai sabun, jadi keset gitu rambutnya. Kalian juga pasti ngalamin ya, gimana sampoan pakai sabun itu gak enak banget. Nah aku tuh langsung bilas lagi yang kedua kalinya, aku pakai sabunnya lagi, terus itu agak gimana ya, agak enak. Jadi, aku saranin untuk memakai sampo ini agak lebih banyak. Dan ini juga samponya tidak, busanya tidak berlebihan karena seperti namanya ini Love Beauty and Planet. Jika menghemat air gitu. Tadi ini tuh bagus banget, tetapi kekurangannya itu setelah sampoan itu rambutnya jadi keset kayak sampoan. Tetapi untungnya ada conditioner ini membuat si sampo yang keset itu menjadi lembut. Jadi aku saranin untuk beli keduanya, karena kalau beli samponya doang agak gimana ya, agak keset gitu. Jadi ya aku saranin pakai conditionernya juga. Dan bereslah aku samponan conditioneran. Sesudah samponan conditioneran, rambutku tuh harum banget. Harum, ih manis harumnya. Tahan aromanya itu 2 hari.
Tetapi buat rambut aku itu 2 harinya itu sudah lepek lagi karena rambutnya sepundak. Oh ya, aku juga mau menceritakan sesuatu kepada kalian. Aku tuh kan dari bulan-bulan kemarin rambut aku tuh agak berketemu. Aku tuh pusing banget, pusing. Udah mencoba berbagai produk sampo, gak ada yang cocok untuk rambut aku yang berketemu. Tetapi si Love Beauty and Planet ini yang membuat mengurangi ketombeku yang membanding. Ini kan dipromosikan untuk menambahkan rambut dan berpelomo dan antiseptik, tapi pas aku coba itu, karena aku udah pakai beberapa bulan juga, hampir 1 bulan lebih, lihat ini juga sudah segini. Pokoknya tuh ini tuh mengurangi ketombe aku, tetapi ya gimana kondisi rambutnya kalian juga. Aku saranin yang berketombe itu yang pakai yang hijau, yang ini, yang titri. Pokoknya the best buat Love and Beauty. Kalau ini udah habis, aku pasti bakal beli lagi. Udah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke. Bye-bye.